Halo kawan-kawan semua, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membicarakan masalah tangki di depan saya ini. Kenapa saya membahas tangki? Karena tangki ini sangat-sangat unik, sangat menarik. Yang membuat menarik adalah strippingnya ini, motifnya adalah motif RX King tahun 2006 Dragon. Kalau kawan-kawan semua mengatakan Dragon, ini tahun 2006 ya, ditempelkan di body hitam, tapi ini motifnya Dragon hijau. Jadi ini nanti akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan semua kenapa menjadi unik, karena stripping yang dipasang di tangki ini sangat-sangat langka saat ini karena sudah stop produksi. Tapi stripping ini yang kita tempelkan di sini ini adalah stripping yang orisinil stok lama. Ini dari Ritrama. Kalau kawan-kawan semua tahu, stripping yang berkualitas itu produksi dari Ritrama. Itu adalah stripping yang dipakai oleh pabrikan. Kalau dari pabrikan sendiri, sekarang yang masih produksi adalah tangki tapi warna hitam. Terus kita proses, nanti kita tempeli strippingnya seperti ini. Ini sudah di finishing, sudah selesai. Jadi prosesnya saya kenalkan ke kawan-kawan semua bahwa tangki hitam polos dari pabrikan itu nanti kita proses, kita tempeli stripping. Yang saya sebutkan tadi dari Ritrama, produksi Ritrama, kita tempelkan, kita usahakan ini semaksimal mungkin, sebagus mungkin, sehingga bisa seperti ini. Tangki ini sudah jadi, dan ini adalah pesanan dari Bang Edward di Bekasi. Terima kasih sudah pesan. Ini proses kemarin 1 minggu lebih ya, bahkan hampir 2 minggu karena antrian di kita banyak banget. Seperti ini, nanti kita akan tempeli emblem garpu tala di sini ya. Dan setelah itu, setelah semuanya oke, itu nanti kita langkah yang terakhir itu adalah melapisi ini dengan spray coating semi nano keramik. Jadi nanti bisa efek daun talas, kalau ada air itu bisa airnya langsung menggelinding, tidak nempel. Itu lebih awet, awet glossy, sehingga nanti mutu dari tangki ini tetap terjaga gitu. Dan ada lagi yang selanjutnya yang menarik juga, selain ini adalah yang ini adalah juga langka banget. Tangki warnanya silver gold seperti ini. Nah, tangki silver gold ini nanti emblemnya juga akan kita pasang di sini. Ini adalah untuk tahun 2002. Untuk stripping ini memang juga sudah tidak produksi. Ini sama stripping ini yang kita tempelkan ini adalah stok yang lama. Jadi
baru tapi stok lama, juga dari Ritrama. Seperti ini tadi, ditempel itu butuh perjuangan, tapi akhirnya bisa, dan ini sudah menempel sempurna, sudah finishing, tinggal nempeli emblem yang ada di sini nanti RX King. Ya. Dan hasilnya seperti ini sudah istimewa banget. Nah, seperti ini kawan-kawan. Mungkin Mas Alwi bisa mendekat sedikit. Nah, seperti ini. Ini kinclong banget, glossy ya. Penempelannya sama prosesnya. Kalau dari pabrikan yang masih produksi tangki ini ya, cuma tangkinya saja. Kalau spakbor yang warna gold ini sudah tidak ada, tidak produksi. Jadi tangki nanti kita untuk mungkin kalau pesannya itu dengan baju set lah, dengan spakbor depan, spakbor belakang warnanya ini kita melakukan painting sendiri atau pengecatan sendiri. Contohnya seperti ini. Painting yang kemarin kita proses, tapi ini masih belum kita tempeli ya, seperti ini. Nah, ini juga glossy banget. Nanti kita tempel di sini emblemnya yang tulisan Yamaha kotak itu ya. Ini stripping sangat langka, ada di pasaran yang Ritrama itu luar biasa mahal banget harganya. Kalau di pasaran itu bisa-bisa lebih mahal daripada tangkinya. Itu yang ada bungkusnya ya, yang masih stok lama tapi barang baru. Nah, itu kawan-kawan semua, sebenarnya banyak banget. Selain ini, pesanan kita itu setiap hari kalau tangki ini banyak banget. Jadi mohon bersabar untuk antrian ya kawan-kawan yang mungkin sekarang masih ada antrian pesanan tangki ke kita, ke Arisai Motor, yang masih dikerjakan, harus bersabar. Nanti setelah selesai seperti ini pasti saya hubungi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, kawan-kawan semua, pesannya bagaimana, apakah bisa COD? Terus terang sampai detik ini kita tidak ada sistem COD. Jadi pesannya nanti ini membutuhkan waktu 1-2 minggu pemesanan. Maksudnya barang kita sudah ready, cuma proses karena ada antrian itu penempelan stripping, nanti ada clear ulang dengan bahan yang bagus, nanti ada finishing dengan sistem water base, dan nanti setelah itu setelah di clear ada finishing lagi water base. Tadi sudah rata bagus, dipoles mengkilat, terus tidak lupa kita spray coating nano keramik seperti itu. Ini nanti akan ditempeli, dan ini masih ada lagi ya, ini tinggal, maksud saya, dan ini ada lagi yaitu yang warna hitam. Kalau ini pesanan mau dikirim kemana Mas Alwi? Bang Ramadhani. Ramadhani beralamat di mana? Kalimantan. Di Kalimantan. Nah, ini luar Jawa juga ya, Bang Ramadhani. Pesan ini kemarin juga sama prosesnya, tangki hitam, terus kita tempeli stripping, diproses ya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mempercayakan pesanan baju set itu ke Arisai Motor Blitar. Mudah-mudahan puas dengan kerjaan kita selama ini. Yang pesan di sini selalu ya tanggapannya bagus, karena yang kita kerjakan ini sangat rata dan kualitasnya kualitas kontes. Seperti kemarin kita pengerjaan Eric King kita itu yang warna merah beberapa tahun yang lalu, restorasi di tempat kita itu di kontes juara 1 di Jawa Timur. Terima kasih semuanya sudah percaya ke kita. Mudah-mudahan bermanfaat kali ini ulasan sedikit ya. Salam sehat, sukses selalu. Oke, Mas.